Bantul itu sudah ditetapkan oleh gubernur sebagai teras depannya Daerah Istimewa Yogyakarta. Bantul adalah pelatarannya Daerah Istimewa Yogyakarta. Ngarso Dalem sudah mengumumkan bahwa Yogyakarta itu menghadap ke selatan, bukan menghadap ke utara. Artinya apa? Bantul menjadi teras depan. Artinya tamu-tamu Daerah Istimewa Yogyakarta nanti akan melihat teras depannya dulu sebelum masuk ke ruangan dalam. Nah, karenanya maka Bantul ini harus berbenah. Bantul dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi bagian dari proyek strategis nasional ini sudah dilakukan pembangunan JJLS setahap demi setahap. Jembatan Kretek 2 sudah jadi dan menjadi salah satu objek wisata baru dan menjadi bangkitan baru ekonomi warga Bantul. Kemudian Kelok 18 yang menghubungkan Bantul Gunung Kidul ini ongoing proses pembangunan, dan hari ini kita menyaksikan groundbreaking Jembatan Pandan Simo yang anggarannya cukup spektakuler, 814 miliar. Itu hampir separuh APBD Bantul. Nah, dengan selesainya Jembatan Kretek, Kelok 18, Jembatan Pandan Simo, berarti apa? Bantul menjadi daerah yang terbuka, menjadi sangat aksesibel. Nah, tinggal bagaimana kita, ya pemerintah bersama warga Bantul, ini menyambut Bantul sebagai teras depan Daerah Istimewa Yogyakarta, karena sarana-prasarana akan semakin sempurna. Bantul akan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi karena aksesibilitas dari dan ke Bantul itu semakin mudah. Apalagi kita punya pantai yang eksotik, pantai yang menjadi top of mind-nya pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Pantai Parangtritis. Oke ya. Nah, maka saya mengajak kepada warga Bantul, mari peluang ini kita tangkap. Ya, semuanya harus merasa handar beni. Kreativitas kita ditantang untuk memanfaatkan potensi dan peluang ini. Salah satu syaratnya adalah Bantul harus bersih. Maka kita sudah mencanangkan Bantul Bersih Sampah tahun 2025. Sebagai teras depan kan kita malu kalau ada tamu, ya kan, datang ke rumah kita tapi rumah kita pelatarani kotor. Apalagi kalau nanti ada calon besan datang, ya kan, ke rumah kita, kok rumah kita kotor, kan kita malu. Maka Bantul harus bersih, masyarakatnya harus kreatif, supaya pertumbuhan ekonomi ini bisa kita tingkatkan, karena pemerintah sudah memberikan fasilitas yang luar biasa. Ya, oke ya.